pimpinan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibadat dan upacara. Mudah-mudahan ini mimpi kita. Di sini adalah lapangan sintetik beratap. Beratap. Di mana ini kalau hujan atau lihat tadi Bapak letakkan batu pondasi adalah di ruang serbaguna. Kemudian ruang kelas, dormitori atau asrama, ruang makan, rumah pelatih, dan ruang servis. Tempat dapur, cuci pakaian, dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini. Green, Pak. Environment. Ya, ini kita tetap akan mengembangkan satu konsep pembangunan yang berbaik. Mama tadi kan harus deh. Iya. Saya bilang tadi Bapak. Kita karet kemana? Bisa tidak Mas? Kita maju. Bisa ya? Jalannya sampai sini ya. Aturan tidak boleh. Jembatan harus tentangan 10. Kami tidak mampu kan bisa. Tapi ini lebih dari 10. Ini. Kalau kita karya ini jalan aja dan apa namanya? Ibu kadi sampai pinggir. Itu sudah langsung. Iya. Ini kembali lagi. Iya, dia mau coba. Ini kunir. Kunir. Ini jalan nama apa? Kunir semua. Belum ada jembatan? Belum ada jembatan. Sudah berapa lama? Sudah mulai 2007 kami duduk di sebelah, di teras sebelah sampai sekarang. Belum ada. Sudah minta ke pemerintah? Kami sudah minta berapa kali sama pemerintah. Belum dikabulkan? Belum dikabulkan. Betul. Apa namanya siapa? Saya Sesal Timus. Dari kampung mana? Dari Salalah. Oh, Teras. Desa Salalah. Ya. Kalau hitungannya habis 20 berapa? Anggarannya. Tadi direncanakan 20-an, Nah, ini kan 20 meter. Iya, iya. Ya. Iya. Jadi kalau direncananya berapa? 20-an. 20. Tapi ini kami belum masukkan dalam perencanaan yang kemarin, Bapak. Tadi berapa duit? Berapa duit? Duitnya. Iya, duitnya 20-an M. 20 nih. Iya. 20 M. Jembatan sekolah sepak bola, lapangannya bertaraf internasional, kan dia akan menjadi tempat untuk menyelenggarakan event-event yang bertaraf internasional. Berarti Kabupaten Belu akan menjadi tempat yang akan dikunjungi oleh baik kabupaten-kabupaten tetangga maupun oleh sahabat dan saudara-saudara kita di Timur Leste. Oleh karena itu. Sudah ya, dan masuk terus. Yang kedua mungkin bisa juga kita melalui Kementerian Daerah Tertinggal. PDT. Ini berapa ya? Kalau dilihat Ibu tadi gimana ini? Berapa panjang? Kalau tariknya dari mana? Dan juga apa pembatasan dengan Timur Leste. Di sekolah sepak bola ini kita akan membangun satu lapangan ya dengan kualifikasi bertaraf internasional. Kita harapkan dengan lapangan yang bertaraf internasional orang bisa datang main di sini, orang bisa lihat Kabupaten Belu dan tentu
dengan sendirinya pemain-pemain sepak bola, bibit-bibit sepak bola yang ada di Belu dan di NTT ini bisa berkembang. Selain lapangan